Mas, izin Mas KPU. Nah, siapa ayo? Mas, kemarin DPW PKB mengakui bahwa sudah komunikasi dengan PSI bahwa pasangan Anies dan Mas Kaisang ini bisa diduetkan di Pilkada ini, itu sudah gimana Mas? Kalau itu kan komunikasinya sekarang masih di tingkat provinsi ya, di teman-teman DPW ya. Ya, tapi kalau saya ditanya siap atau enggak ya harus siap. Siap juga. Saya balik lagi, ini namanya politik. Kita ya nggak masalah kok berpasangan dengan siapa. Mas, tapi kan Projo ini sudah tegas bahwa akan mendukung Pak Ridwan Kamil dimanapun gitu, dan tidak akan mendukung Mas Anies gitu selainnya. Nah, ini Mas Kaisang jika berpasangan dengan Mas Anies nggak takut kehilangan gitu dari suara-suara yang selama ini kan Projo ini didapat? Ya itu balik lagi, itu kan dari teman-teman Projo ya nggak masalah, mereka kan punya pandangan politik yang berbeda, kan nggak masalah. Saya ingin menanyakan mengenai Anies ini kan sudah dicalonkan oleh PKB untuk menjadi gubernur. Apakah ada wakil gubernur yang memang dilihat oleh PKB yang memang memiliki potensi-potensi untuk menjadi cawagub dari Anies Baswedan ini? Terima kasih. Kita terbuka dengan wakil gubernur siapapun. Siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang yang kemarin di media kan, sebatu di media, bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies kan, kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI, dengan siapapun kita ketemu.